Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu sumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung.' Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini kita melihat satu prinsip yang kita seringkali lakukan, terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Prinsip ini katakan, kita melihat realitas seringkali bukan sebagaimana realitas itu adanya, tetapi sebagaimana kita adanya. Seperti dikatakan di sini, Yohanes Pembaptis tidak makan dan tidak minum. Kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis melakukan ini karena dia berpantang dan berpuasa. Tapi apa yang dikatakan orang-orang? Ia kerasukan setan. Yesus ini makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa, dikecam oleh banyak orang. Padahal Yesus lakukan ini karena dia mencintai dan mau supaya orang-orang berdosa ini bertobat. Seringkali kita melihat realitas, seringkali kita melihat seseorang bukan sebagaimana realitas atau seseorang itu adanya, tetapi sebagaimana kita adanya. Jadi kalau mata kita ini penuh dengan penghakiman, kita juga seringkali mudah melihat orang lain sebagai jelek adanya. Dan ini diperburuk dengan kecenderungan manusia untuk mengadili. Karena kalau mengadili itu melihat orang lain lebih jelek dari kita, kita merasa kita lebih baik, kita lebih hebat. Oleh karena itu kita harus selalu hati-hati dalam hidup. Jangan membangun kebiasaan mengadili orang lain. Kita perlu mengadili ini bukan berarti, tidak mengadili ini bukan berarti hanya sekedar diam, tidak mengatakan sesuatu tentang orang lain. Tapi lebih dari itu, kita harus punya sikap batin yang mencintai orang lain, yang mau memberikan yang terbaik buat orang lain, yang berusaha untuk melihat orang lain bukan hanya dari kekurangannya, tapi dari kelebihannya juga, dan berusaha untuk mengerti orang lain. Kenapa dia lakukan ini? Kenapa dia lakukan itu? Sehingga kita bisa melihat orang lain lebih sebagaimana adanya, bukan hanya dari pandangan kita saja. Dan saya rasa pengalaman kita juga seringkali membuktikan bahwa kita seringkali salah menilai. Cepat sekali kita menilai banyak negatifnya, tapi ternyata sesudah mendengarkan, sesudah mengenal, tahu latar belakangnya, oh ternyata begini, oh ternyata begitu, bahkan kita jadi malu sendiri. Iya ya, kenapa ya saat itu kok aku berbicara tentang dia begitu, berpikir tentang dia begitu, begini. Kita harus belajar dari Yesus sendiri untuk selalu mencintai, berusaha mengerti, dan memberikan yang terbaik buat orang lain.